Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama channelnya Inces TKW Arab. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membuat bolu pisang. Dan ini dibuatnya itu dari pisang galek, bukan pisang ambon ya. Ini ada 3 buah pisang. Yang 2 akan saya lumatkan, dan yang 1 akan dipotong kecil aja gitu, tipis. Jadi kalian simak terus videonya biar tidak penasaran ya. Dan ini juga saya pertama kalinya membuat bolu pisang dari pisang galek, bukan pisang ambon. Karena biasanya orang-orang itu bikinnya dari pisang ambon ya, tapi saya ingin mencoba untuk membuatnya dari pisang galek ini. Berhasil atau tidaknya, pokoknya kalian simak terus videonya sampai selesai, oke? Ini yang 2 akan saya lumatkan, atau bisa dihaluskan pakai mixer atau juga bisa pakai sendok garpu ya. Pisang galek ini tidak sama seperti pisang ambon. Pisang ambon kalau sudah matang itu kan lebih lembek gitu ya. Tapi kalau pisang galek ini teksturnya ini memang keras seperti ini. Jadi akan saya mixer saja biar lebih cepat. Nah buat teman-teman yang mungkin punya saran untuk saya bikin kue apa di Indonesia, kalian boleh komen di bawah ya. Mungkin saja kalian pengen kue apa, nanti insya Allah akan saya buatkan gitu. Oke teman-teman, ini akan saya mixer ya. Biarkan sampai tercampur atau lumat gitu. Ini bisa dilihat ya. Kalau pakai sendok garpu lebih susah, lebih baik pakai mixer. Kemudian tambahkan 4 sendok makan margarin. Jangan dicairkan untuk margarinnya ya. Biarkan sehangat-hangatnya di ruangan saja. Mixer kembali hingga tercampur. Kemudian akan saya tambahkan dengan 2 butir telur. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk. Mix kembali. Ini di mixernya sekitar 2 menit gitu biar hasilnya lebih maksimal ya. Tambahkan 1 sendok makan baking powder. Kemudian tambahkan 1/2 sendok makan SP, kalau pakai sendok kecil 1 sendok teh ya. Kemudian tambahkan sedikit saja vanilanya, vanila cair. Jika tidak ada vanila cair bisa pakai vanila bubuk. Kemudian kita mixer kembali hingga tercampur semua bahan-bahannya. Kemudian tambahkan 1 gelas gula pasir. Ini saya memakai ukuran gelas seperti ini. Pasti saya yakin di rumah kalian juga ada gelas yang sama seperti saya. Kalau di saya mah gelas Pancasila namanya ya. Kita mixer lagi sebentar. Nah sekarang kita masukkan tepung terigunya. Saya memakai 2 gelas tepung terigu, dan ini gelasnya ukuran yang sama dengan tadi gelas untuk gula pasirnya. Diaduknya bisa pakai sendok atau juga bisa pakai mixer biar lebih cepat. Masukkan lagi yang 1 gelasnya, pelan-pelan saja ya. Ini hasilnya. Kemudian akan saya masukkan ke cetakan kue. Jangan lupa untuk dikasih margarin atau juga bisa pakai minyak. Olesi semua bagian hingga merata. Kasih terigu sedikit biar tidak lengket ya.
Lalu tuangkan adonan setengahnya. Ini saya ambil setengahnya dulu. Oke teman-teman, dan ini untuk di atasnya akan kita kasih pisang yang tinggal satu tadi ya. Ini pisangnya sudah saya potong seperti ini. Bebas dipotongnya, mau dipotong kecil-kecil ataupun seperti saya. Kemudian masukkan lagi adonannya. Kemudian di atasnya kita kasih pisang lagi untuk hiasan. Ini pisangnya yang sisa. Dan ini akan saya masukkan ke oven selama 30 menit. Saya memakai oven tangkering, tidak punya oven yang di listrik itu ya. Tapi dimaklum ya teman-teman, namanya juga baru. Baru pindahan, baru serba baru, tapi belum punya oven baru. Saya masih memakai oven tangkering. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Kalian boleh komen di bawah ya. Ini hasilnya bagus atau tidaknya? Oke, teman-teman, ditunggu hasilnya. Nah, teman-teman, ini dia hasilnya. Sudah saya keluarkan dari oven. Kalau sudah tidak lengket, kita tusuk pakai apa saja, berarti sudah matang ya. Akan saya coba buka. Tarah, ini dia hasilnya. Alhamdulillah sih, menurut saya ini bagus teman-teman dan tidak gagal. Ini sangat mengembang dan hasilnya masya Allah bagus menurut aku ya. Tapi menurut kalian tidak tahu, jadi kalian komen di bawah ya. Ini hasilnya bagus atau tidaknya, atau apa saja yang kurang. Kalian boleh ya komen di bawah, nanti saya akan balas komenan kalian. Nah, jika kalian punya ide, kalian boleh untuk komen bikin apa saja di bawah gitu ya. Mungkin Inces bikin apa aja gitu, insya Allah nanti saya akan mencobanya. Kita coba potong dulu ya biar tidak penasaran. Ini dia teman-teman hasilnya. Masya Allah, menurut aku ini berhasil teman-teman. Bisa dilihat ya dari pisang galeknya, benar-benar masih utuh dan tidak lembek juga kalau pisang galek. Saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi, lembut. Pokoknya kalian wajib mencobanya ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan juga share ke sosial media kalian dan juga teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.